Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan ini ya, tanggapan ini memang saya sejak dulu adalah saya mendirikan kegiatan ya, kegiatan berupa ya ini ya klinik. Ya. Kebetulan pada waktu itu saya belum, anak saya masih kuliah berperan. Tapi kata memang ingin menolong sesama wanita lainnya. Ya kita selesai gimana orang ini dalam hati kesejahteraan kepada masyarakat. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa aja yang ada di klinik? Nah, betul. Fasilitas kesehatan yang ada di klinik Taman Jogja Medica ini mulai satu. Ada pelayanan hitam tanpa jarum. Itu khusus untuk alatnya saja, itu sangat modern ya. Jadi tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali. Yang kedua, kita buat antigen dan rapid test COVID-19. Jadi nanti hasilnya bisa ditunggu ya. Terus kemudian bisa juga terapi sinar infrared. Jadi lansia-lansia yang sering nyeri, nyeri lutut, nyeri pinggul atau pinggang atau boyok bisa diterapi lewat itu. Ya. Kemudian ada cek asam urat, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Ini yang ada kejutan ya. Bila mana ada orang sunatan ini digratiskan biaya antar jemput gratis ya, antar jemput gratis tidak bayar 1 sen ya, mengingat ya transportnya yeah, gratis tidak ada ya. Nah bagi juga yang ikut ya ini saya punya yayasan yang jam-jam ya, yang mana ikut di yayasan jam-jam ya, dia tidak bayar untuk periksanya, tapi bayar obatnya, gitu ya. Obatnya bayar, periksanya tidak bayar. Nah, ini Pak Tono. Ya. Sebelum klinik berdiri, Pak Tono kan menyekolahkan anak untuk jadi dokter itu sudah punya cita-cita untuk buat klinik itu. Sudah, saya. Oh. Bahkan rumah sakit saya. Jadi doakan saja, doakan sebagian saya bisa membuat rumah sakit. Sekali lagi di sini kualitasnya bukan anu untuk antar jemput, bahkan ambulans juga bisa bersedia untuk yang gratis transport tapi khusus wilayah Gembong atau dua kecamatan bebas pak, bebas lain kecamatan bisa ya, bisa antar jemput gratis, bahkan yang sunat dapat hadiah ya, dapat hadiah. Nah, inilah ya, biar hadiahnya tak berapa, bisa untuk sekolah ya, untuk sekolah. Kalau kitanya tetap bayar apa ya? Kitanya bayar pak, murah. Nah, itu bisa memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi ya, berupa edukasi untuk promosi. Yang ketiga adalah memberikan wawasan dan kita bisa melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal, baik periksa, pengobatan maupun